Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih ditemani sama Kang Ari selaku Ketua Umum HMI Cabang Serang dan juga Kang Latif selaku Ketua Umum DPC GMNI Serang, dan kita masih membahas soal sikap mahasiswa terhadap dinamika bangsa. Dan ini sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih di kanal YouTube Sultan TV, dan mungkin bisa bantu dijawab juga oleh Kang Latif dan juga Kang Ari. Dan untuk saat ini ada yang bertanya soal peran mahasiswa ini sebenarnya untuk siapa. Nah, ini mungkin banyak juga yang mempertanyakan sebenarnya mahasiswa banyak bergerak untuk siapa sih? Apakah benar-benar untuk masyarakat, atau mungkin sebenarnya kalian juga melihat sebenarnya ada juga kok oknum-oknum ibaratnya gitu ya, yang bergerak mungkin atas nama pesanan gitu. Ini melihatnya seperti apa? Sebenarnya dilihat aja dari tuntutan masa itu sendiri gitu. Mm-hmm. Apakah masih berorientasi pada kepentingan rakyat atau tidak? Yeah. Itu poinnya kan di situ. Sebenarnya kalau untuk masalah pesanan atau tidak, atau pemanfaatan ya, sebenarnya kalau saya pribadi, yang penting kita bergerak atas nama moral, atas nama rakyat. Selebihnya ada yang menunggangi ya, dalam arti bukan pesanan ya, menunggangi ya, yaitu bagian dari evaluasi aja gitu. Kalau dari Kang Ari melihatnya seperti apa? Jangankan gerakan mahasiswa mungkin ya, yang tadi kira-kira pertanyaannya sebenarnya untuk siapa gitu. Yeah. Ya mungkin yang saya tangkap di situ adalah ini desain siapa gitu. Yang saya pahami, bahkan pertemuan kita di sini itu bagian daripada desain, bagian daripada muatan-muatan kita untuk bertemu untuk menyelesaikan satu persoalan. Saya kira benar tadi kata ketua bahwa kita bisa melihat sub-isu, kita melihat hasil daripada kajian-kajian teklap yang dilakukan, kemudian apapun itu, entah itu dialog diskusi, arahnya kemana, itu kan bisa terlihat. Ketika memang arahnya lebih terpada satu titik yang kemudian bisa dianggap untuk merugikan satu kelompok, ya saya kira itu mungkin bisa terindikasi sebagai kelompok yang ditunggangi, saya kira begitu. Kalau berbicara tunggang menunggang, semua yang terjadi hari ini semuanya ditunggangi. Berbagai kepentingan. Ya mungkin itu beda kepentingannya. Apakah kepentingan tersebut untuk kepentingan sosial rakyat atau justru kepentingan kelompok? Saya kira itu. Kalau berbicara kepentingan, semuanya memiliki kepentingan. Jadi masyarakat sebenarnya bisa menilai sendiri gitu ya. Ini aksi-aksi yang dilakukan apakah untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan kelompok tertentu? Ini juga saya kira penting ya untuk disampaikan. Bahwasanya masyarakat hari ini juga sudah harus bisa melihat itu, tidak serta-merta melihat yang aksi ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Kok begini, itu bisa dilihat daripada narasi yang dikeluarkan nantinya. Saya kira harus melihat itu juga, agar tidak terjebak pada stigma-stigma yang kemudian ada yang memanfaatkan. Ternyata ini gerakannya gede-gede nih, kan nggak seru juga. Nah ini kan menarik juga, kalau ngomongin soal masyarakat menilai sebuah aksi gitu ya. Dan ketika masyarakat juga mungkin mendapatkan informasi yang ibaratnya sepotong-sepotong juga mengenai aksi tersebut. Sebenarnya gimana caranya masyarakat ini bisa menilai sebuah aksi, ini sebuah aksi untuk kepentingan masyarakat dan juga mungkin untuk kepentingan kelompok tertentu. Bagaimana cara melihatnya? Kalau dari Kang Ari atau mungkin dari Kang Latif seperti apa? Untuk bisa mengedukasi masyarakat juga. Sebenarnya yang menjadi persoalan adalah tentang literasi. Karena ini sudah banyak yang berbicara bahwa tingkat literasi bangsa kita masih rendah gitu. Terkadang kita lihat satu video, bukan hanya masyarakat, lihat satu video langsung percaya, tidak pernah melihat sumber lain gitu. Apakah itu benar atau tidak? Ya terlalu di momen kayak hari ini gitu, kan banyak ada yang masih banyak video-video repost dari tahun lalu, dari momentum di Buslo ataupun yang lainnya gitu. Itu juga harus bisa menjadi cermati bersama gitu, bahwa kita percaya terhadap satu sumber di hari ini ya, yang digital begitu besar, dipercaya dalam satu sumber juga nggak bisa. Harus perlu pembanding gitu. Oke, kalau dari Kang Ari, saya kira benar tadi, narasi yang harus lebih kita kedepankan, karena media sosial hari ini sudah sangat canggih. Tadi seru tuh, ada beberapa video yang tahun-tahun lalu tapi kemudian dimanfaatkan untuk pengembosan hari ini ya. Saya kira filterisasi masyarakat yang harus lebih ditingkatkan. Jadi bagaimana masyarakat lebih memahami lagi informasi yang mereka dapatkan? Karena yang saya tahu kan, kalau masyarakat ya termasuk saya pribadi, minat untuk membaca itu
tinggi, iya, tapi daya yang kurang. Oh, oke. Okay. Baca lihat sedikit, iya. Oh, lewat lah. Kalau minat banyak. Hmm. Jadi minat karena melihat dulu gitu, uh-huh, ya, tapi dayanya untuk memahami itu yang masih kurang, iya, gitu ya. Jadi itu yang perlu ditingkatkan, dan mungkin peran dari mahasiswa seperti apa nih untuk meningkatkan literasi masyarakat sendiri? Kalau kami sendiri kan biasanya kita terprogram, Bang. Oke. Okay. Ada programnya. Ya, masing-masing, saya kira di masing-masing organisasi memiliki program yang sama tentang, yeah, penguatan isu, penguatan kajian, dan itu memiliki kajian literasi tertentu. Saya kira untuk organisasi sendiri tentu memiliki hal itu, dan kemudian itu biasanya diakses kepada masyarakat. Ada yang kemudian diaplikasikan pembuatan TBM dan sebagainya, yaitu bagian dari pengaplikasian daripada program-program kerja. Oke, okay. Kalau ditanggung Latif? Sepakat bahwa memang kalau di dalam organisasi juga terprogram, dan ada program yang khusus internal, ada program yang ini juga bersentuhan dengan masyarakat, yeah, gitu. Yeah. Jadi tadi tentang TBM, bahkan sebenarnya sampai di tingkatan kelompok kuliah kerja nyata pun, yeah, biasanya ada program biasanya itu, ada TBM. Oh, yeah. Cuman apakah masif atau tidak, dibalik lagi terhadap masyarakat, ya, yeah, yeah, itu. Karena kalau jadi gini, kalau dalam meningkatkan minat baca atau daya baca, sebenarnya cuma kita belikan dulu apa yang dia mau, buku dia, apa yang dia mau, gitu tuh. Kalau misalnya dia tertarik dengan sejarah, dengan politik, dengan geografi tokoh, ya udah, kasih aja dulu, bahkan dengan komik sekalipun, itu aja dulu kasih. Setelah dia minat dalam membaca walaupun komik, baru perlahan-lahan kita susupi yang agak lebih berisi, gitu. Oke, jadi menyusupi literasi ini melalui apa yang dekat, yeah, dengan masyarakat dan apa yang menjadi kesukaan dari masyarakat, yeah, gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lainnya soal kalau rakyat yang bergerak gimana tuh rasanya. Nah, mungkin kalau kalian melihat sejauh ini kan memang hanya beberapa aksi tertentu saja yang melibatkan masyarakat gitu ya. Saat ini kebanyakan ya hanya mahasiswa dan aktivis-aktivis mahasiswa yang bergerak. Sebenarnya seberapa penting masyarakat dan juga rakyat ikut bergerak bersama mahasiswa terhadap sebuah persoalan bangsa? Saya kira karena mungkin berangkat daripada keresahan, ya, yeah, berangkat daripada persoalan-persoalan yang kemudian menggerakkan hati dia untuk turun ke jalan, yeah, saya kira tidak ada catatan yang tidak mengharuskan rakyat atau masyarakat juga turun. Okay. Saya kira sah-sah saja. Dan kalau tadi pertanyaannya bagaimana kalau rakyat, ya, bagian daripada bentuk negara demokrasi, saya kira sah-sah saja. Sah-sah saja, ya. Dan seberapa pentingkah rakyat ikut bergerak juga sebenarnya? Sebenarnya penting, ya penting, gitu. Karena biar bagaimanapun, ketika kita lepas atribut, lepas almamater, kita sebagai rakyat, gitu. Masih kan gitu doang, gitu tuh. Okay. Jadi memang sebenarnya terlepas mahasiswa ataupun juga masyarakat, semuanya ini adalah rakyat, dan memang ketika merasakan dampak dari sebuah permasalahan yang ada di bangsa, ini harus menyuarakan itu semua, ya. Entah itu dengan caranya masing-masing, ada yang turun ke jalan, atau mungkin juga menyuarakannya lewat media sosial, ya. Oke, siap. Dan ini ada yang menanyakan lagi, oh ini sebenarnya sudah dijawab, tapi mungkin bisa di-refresh lagi, apakah teman-teman yang gelar aksi di daerah masing-masing, ini maksudnya apa ya? Mungkin apakah ada kali ya aksi yang digelar di daerah masing-masing? Mungkin selain di Serang, yang kalian tahu? Di beberapa titik untuk hari ini sendiri, saya sebut Pandeglang mungkin hari ini menggelar aksi, kemudian Cilegon juga. Oh, kalau Cilegon saya belum ada informasi terbaru, ya. Tapi semalam itu sedang melaksanakan teklan. Tapi kalau Pandeglang sepertinya hari ini. Kalau dari Kang Latif, infonya? Kalau biasanya kalau dalam isu-isu nasional gitu, kita flashback ke belakang dalam Omnibus Law, itu terjadi di, selain di Jakarta juga, terjadi di kota-kota besar. Banten, Bandung, Jogja, gitu. Mungkin sekarang di sana juga sedang melakukan itu, gitu. Cuman apakah berbarengan di hari ini, saya juga belum dapat info, gitu. Nah, sebenarnya seberapa penting nih, sebenarnya ketika sebuah aksi ini dilakukan serempak di masing-masing daerah sebenarnya? Sangat, bukan penting, tapi ya itu menjadi satu kekuatan bersama. Okay. Jadi ketika nasional turun, ya di daerah juga, kalau ketika di daerah turun, itu loh buktinya, di daerah juga turun, gitu. Karena selain pertama kayak berbicara jarak, ke Jakarta juga nggak semuanya dekat. Benar. Daripada kita nggak turun dalam hal itu, ya udah kita aksi di daerah. Toh juga sebenarnya muatannya, tuntutannya masih sama, gitu. Oke, okay. Kalau dari Kang Ari melihatnya seberapa penting aksi digelar secara sporadis di momen yang sama?
saya kira sangat penting ya sebagai bentuk daripada napas perjuangan. Dan kemudian kalau tadi di beberapa titik ketika memang isu itu sama ya, saya kira harus. Itu penting untuk dilakukan, penting gitu ya. Sebagai bukti bahwa ada mahasiswa di situ, kemudian ada kelompok-kelompok yang bisa dikatakan tegak untuk mengawal persoalan kebangsaan. Oke. Dan mungkin ada pertanyaan lainnya ini soal benarkah mahasiswa ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam pembangunan nasional, diantaranya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. Mungkin ini perannya seperti apa? Saya kira bukan hanya tanggung jawab mahasiswa. Oke. Tanggung jawab semua elemen. Iya, benar-benar. Yang terpenting kan adalah bagaimana kemudian kita mampu melahirkan orang tua yang sekiranya bisa mendidik anaknya. Iya. Karena madrasah pertama itu kan keluarga. Keluarga. Jadi untuk membangun negara, untuk membangun bangsa, saya kira itu dimulai dari dalam. Iya. Saya kira bukan hanya sekedar tugas mahasiswa, tapi tugas seluruh bangsa rakyat Indonesia. Oke. Kalau dari Kang Latif. Ya, berbicara tentang kecerdasan, ya oke. Memang ya benar, kalau sekolah pertama ya keluarga. Karena sebenarnya berbicara tentang kecerdasan, bahwa ternyata dalam metode mendidik anak balita pun yang saya pelajari juga tidak boleh kita misalkan bilang mobil dipleset-plesetin gitu, sebenarnya juga nggak bagus. Nah itu kan sebagian yang harus disadari juga oleh bapak orang tua gitu. Ajari anakmu ya sesuai, jangan pernah ketika dia masih kecil terus bilang mobil jadi dipleset-plesetin, nggak usah. Sebutkan aja mobil gitu. Biarkan otak dia yang menangkap gitu, motoriknya belum menangkap gitu. Oke, siap. Ini sebenarnya ada pertanyaan yang sangat menarik, kenapa mahasiswa dan pemerintah kontra, Bang? Ini mungkin kesannya seperti kayak kok banyak ya aksi-aksi mahasiswa yang apa ya, ibaratnya selalu mengkritisi pemerintah gitu. Ya sebenarnya ya tadi bahwa ya kita kan berdiri di tengah-tengah gitu tuh. Sebagai penyambung, sebagai jembatan. Ketika kita dukung pemerintah juga bukan berarti kita pro. Ketika kita bela rakyat juga bukan berarti kita benci kepada pemerintah. Ada sudut pandang lain sebenarnya gitu. Oke, kalau dari Kang Ari melihatnya seperti apa? Melihat demokrasi yang kering saya kira ini ya. Demokrasi kering, tadi kalau kemudian ada pertanyaan kenapa sih mahasiswa itu sering kontra dengan pemerintah. Saya kira karena memang posisi kita di tengah. Kalau pemerintah baik tidak mungkin kita kalau pemerintah sudah menjalankan tugasnya secara utuh, secara sesuai dengan prosedural yang ada, saya kira itu tidak akan terjadi sebuah gerakan. Ada ketika memang ada gerakan berarti ada persoalan di situ. Benar. Karena perlu diketahui mahasiswa kan bagian daripada agen of social control. Iya. Saya kira itu. Ketika memang ada persoalan itu adalah controlling kami. Jadi itu salah satu tugasnya sebenarnya ya. Jadi ini hanya menjalankan tugas sebagai mahasiswa. Jadi bukan karena mahasiswa ini tugasnya membenci pemerintah, bukan gitu ya. Tapi memang mengontrol apa yang menjadi kebijakan dan juga mungkin apa yang dilakukan pemerintah yang ini sangat berdampak kepada masyarakat gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu sangat menjawab gitu ya. Jadi bukan karena mahasiswa ini kontra pemerintah gitu ya. Oke. Dan ini ada pertanyaan lainnya, mahasiswa wajib geruduk istana kah? Kenapa nggak aksi duduk ngobrol? Nah ini gimana ini? Mahasiswa wajib geruduk istana kah? Atau? Jadi mahasiswa wajib geruduk istana kah? Kenapa nggak aksi duduk ngobrol? Mungkin ini melihat aksi yang akan terjadi pada hari ini gitu. Kenapa melakukan aksi geruduk ini ibaratnya? Ini kasarnya gitu ya, mungkin aksi demo gitu. Kenapa tidak melakukan duduk ngobrol? Saya gitu. Kira begini ya, mungkin bukan hanya sekedar HMI dan teman-teman Cipa yang maksud. Sebelum melakukan aksi, saya kira arah-arah tersebut kan sudah dilakukan. Oke. Yang saya pahami bahwa aksi itu adalah gerakan terakhir. Okay. Gerakan terakhir. Karena sebelum aksi itu ketika memang tadi kalau kata ketua itu masih 50% ya, kita masih kalau bisa pakai bergabung dengan media ataupun dialog ya mungkin itu sudah ditunggu. Tapi kalau seandainya persoalannya sudah mencapai 100% ya, ya salah satu alternatifnya ya itu adalah aksi. Jadi kita lihat kadarnya dulu, ketika memang masih bisa ngobrol ya kita ngobrol. Ketika memang tidak bisa diselesaikan secara ngobrol ya mungkin akan aksi. Oke, okay. Kalau dari Kang Latif? Aksi ini menjadi tahapan terakhir sebenarnya. Dari ketika dialog
sudah dilakukan tapi tidak berhasil, ada tahap lobbying ketika sudah dilakukan tidak berhasil, ya sudah, mau tidak mau jalan terakhir gitu. Benar. Aksi demonstrasi gitu. Ini benar-benar aksi dan cara terakhir gitu ya. Nah ini kalau melihat gitu ya, mungkin banyak masyarakat juga merasa kayak ini aksi banyak dilakukan tapi hasilnya ternyata pemerintah kekeh dengan apa yang dilakukan gitu. Ini apa yang menjadi tanggapan kalian gitu? Apakah sebenarnya aksi ini masih belum cukup, harus ada gerakan lainnya yang perlu dilakukan atau seperti apa dari Kang Latif? Kalau apa ya, digubris atau tidaknya ya, berarti sebenarnya poinnya ya, artinya mungkin belum terketuk pemerintah dengan masa yang kasar tahun 5.000 ya, kita gerakan selanjutnya harus lebih besar gitu. Ya, ke ya tadi saya bilang sejarah kita, sejarah Indonesia sudah ada tahun 65 dan tahun 70 dan 98 gitu, ketika mahasiswa turun dengan gelombang yang begitu besar, mau nggak mau pemerintah juga harus nurut kan. Berarti ketika tidak diturut, tuntutan belum dituruti, kita masih dianggap remeh mungkin. Oke, kalau Kang Ari melihatnya seperti apa? Saya kira kita kekurangan pemimpin itu aja sih. Kekurangan pemimpin, karena kalau bagi saya pemimpin itu adalah orang yang mau memberikan nilai-nilai peradaban ya. Oke. Nah ketika memang hasil daripada kajian kita tidak digubris, hasil kajian ya, kita lagi-lagi karena pemilik eksekutif itu kan yang memiliki kewenangan adalah pemerintah dalam tahapan kepemerintahan. Tetapi lagi-lagi kalau dalam tahapan kenegaraan, kedaulatan itu dari rakyat. Ketika memang tidak sampai dengan tujuan yang secara makro harapan masyarakat itu tidak terakomodir oleh pemerintah, saya kira sah-sah saja ketika memang membuat gelombang secara besar. Oke. Dan nah, mungkin kalau ada masyarakat yang menilai ini ketika ada aksi yang menyebar gitu, apakah tidak sebaiknya semuanya bergabung saja di satu tempat? Nah ini menilainya seperti apa? Ita, kenapa tidak bergabung di satu tempat? Sebenarnya poinnya bukan itu. Tapi poinnya apakah tuntutannya sama? Apakah berbagai jenis sama? Ketika masih sama ya silahkan di berbagai tempat gitu. Kalau Kang Ari? Iya itu tadi. Karena memang di sebelum aksi kita ada kajian terlebih dahulu, kemudian kita sama-sama menggodok isu, dan kemudian dari masing-masing organisasi itu ataupun kelompok yang lain menyerukan satu isu. Ketika memang tidak terakomodirnya satu isu dan kemudian memilih untuk mundur, saya kira itu sah-sah saja gitu. Tapi ketika memang selagi itu isunya sama, saya kira akan tetap bergabung. Kalaupun yang terpisah, itu isu yang berbeda mungkin. Oke, siap. Dan mungkin tidak menutup kemungkinan aksi besar yang terjadi seperti di tahun 98 ini bisa terjadi lagi, misalkan kayak aksi hari ini tidak terakomodir. Mungkin nggak? Kalau saya pribadi sebenarnya, kalau memang misalnya masih berbicara tentang kepentingan rakyat, 98 saya rasa jauh. Oke. Cuman apakah masanya bisa setara dengan 98? Ya, bisa. Oke. Karena balik lagi tergantung tuntutan, tergantung poin apa yang kita bawa, gitu. Karena tahun 98 poinnya ya sudah lengserkan Soeharto gitu. Ketika sekarang kan masih bicara tentang kepentingan rakyat gitu. Berarti kalau dari segi jumlah mungkin gitu ya. Nah kalau dari Kang Ari? Iya, kadar daripada persoalan saya kira. Kadar dari persoalan tidak sama dengan kadar persoalan tahun 98. Kalau untuk penggulingan saya kira ya mungkin tidak menutup kemungkinan sih sebenarnya. Tidak menutup kemungkinan. Ketika memang itu harus terjadi ya, kita juga tidak menutup kemungkinan. Tapi untuk sampai ke hari itu saya kira tidak. Masaksi hari ini kemungkinan besar itu lebih terfokus kepada sosial ekonomi. Oke. Jadi bagaimana caranya bisa mengevaluasi aja. Mengevaluasi itu ya, dari beberapa kebijakan yang sudah dilakukan. Oke, ini pertanyaan menarik lainnya. Kira-kira orang tua mahasiswa ini mendukung tidak sih anaknya ikut atau jadi pendemo? Gimana nih? Kalau mungkin dari pribadi masing-masing deh. Kalau saya pribadi sebenarnya ya nggak jadi soal. Yang penting hati-hati gitu. Okay. Ketika semalam juga sempat komunikasi dengan orang tua, berangkat nggak mas? Enggak kayaknya ya, kalau berangkat hati-hati, kalau kayaknya di modern ya hati-hati aja bla 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 gitu. Sebenarnya dipersilahkan tapi hati-hati gitu. Lebih ya, ada provokasi gitu. Kalau dari Kang Ari, dari keluarga seperti apa? Ya, orang tua mungkin dan keluarga saya kira ingin anaknya yang terbaik. Itu aja sih. Otomatis kalau memang karena kedewasaan itu kan diberikan kepada anak untuk silakan memilih itu. Ketika memang itu dianggap baik, silakan. Yang penting tetap dalam koridor. Kalaupun berbicara persoalan aksi,
dalam hal ini saya katakan orang tua ingin anaknya yang terbaik itu aja. Apapun itu yang dilakukan. Kalau untuk aksi hari ini, apakah sudah berkonsultasi dengan keluarga juga? Atau mungkin sudah dilepas Pak. Sudah dilepas dulu nih. Jadi orang tua udah percaya aja dari awal ya. Oke, jadi yang penting memegang kepercayaan itu dan memegang amanah dari orang tua saja ya. Dan tetap jaga-jaga diri gitu ya, karena keselamatan diri itu yang paling ditunggu oleh keluarga. Mungkin itu ya. Dan ini ada pertanyaan lain, ini lumayan cukup menarik sih. Siapa yang bertanggung jawab ketika ada provokator di lapangan? Provokator ya, sebenarnya semua masa aksi juga bertanggung jawab. Artinya ketika memang provokator ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang diteklap, itu bisa disampaikan kepada korlap, kepada jenlap, gitu, kepada perangkat-perangkat aksi gitu tuh. Untuk bagaimana bisa men-screening. Makanya sebenarnya ketika teklap pun juga sudah sampai dibahas mendetail gitu tuh. Ya, untuk apa? Untuk meminimalisir provokator gitu. Kalau Kang Ari melihatnya gimana? Kalau saya sendiri sih melihat bagaimana dia, bila mana dia memprovokasi. Memprovokasi juga bagian daripada bentuk aksi saya kira. Penting itu. Bahkan korlap harus memprovokasi masa aksi. Jadi harus digarisbawahi provokator yang mana gitu. Provokator yang itu aja dulu. Tapi kalau misalkan ada provokator yang ibaratnya kontra dengan yang ingin disampaikan oleh aksi itu sendiri, seperti apa? Itu kan harus ada screening dulu, Bang. Okay. Kita akan memutus korlap itu siapa, jenlap itu siapa. Dan kemudian kita juga biasanya menggunakan simbol. Dalam maksud ada simbol. Jadi ketika orang yang provokator, yang kita lihat simbolnya di mana gitu. Ketika memang bukan daripada bagian daripada kita, ya kita harus keluarkan. Jadi aksinya itu langsung dikeluarkan gitu ya. Jadi aksi itu bukan cuma angkat tangan, tetap terstruktur gitu. Oke, siap. Dan ini ada yang membahas isu lain. Jadi melihat kasus korupsi yang terjadi di negara Indonesia, menjadikan masyarakat ini menjadi geram. Mahasiswa bisa apa? Dan demo lagi fasilitas publik rusak. Nah, ini juga mungkin salah satu yang jadi kekhawatiran masyarakat ketika ada aksi gitu ya. Dikhawatirkan ada kerusakan juga di fasilitas publik gitu. Nah, ini mungkin dua pertanyaan. Apa yang menjadi sorotan ketika banyaknya kasus korupsi di Indonesia? Dan ya soal tadi itu, stigma soal demo yang merusak fasilitas publik. Kalau demo merusak fasilitas publik sih, ada dua, mungkin entah disengaja atau tidak ya. Karena pada dasarnya kita ngekos bareng gitu, dalam satu rumah isinya 10 orang ya, tetap barang pasti rusak gitu. Barang apa ya, rusak karena pemakaian kan. Mungkin kalau fasilitas publik ya, saking gemuruhnya, saking banyaknya masa ya, jadi kasarnya nginjeknya asal gitu. Tanamannya banyak yang rusak gitu. Tapi untuk kesengajaan saya rasa tidak itu. Nah, kalau melihat kasus korupsi sebenarnya ini lumayan cukup jadi sorotan juga kah? Kalau kasus korupsi iya, di Jakarta, di GM ini sendiri, bahkan di Banten ya. Itu menjadi kasus kasus tertinggi korupsi. Makanya sering kita juga sering kajian bareng tentang bahas kasus korupsi, terkhusus ke Provinsi Banten ya, gitu. Karena dari beberapa data, bahkan di media pun sudah muncul bahwa kasus korupsi di Provinsi Banten ternyata cukup banyak. Oke. Lumayan cukup mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan. Nah, gimana kalau Bang Ari? Tiap tahun kan isu yang sama saya kira sering muncul. Sering muncul. Kita tetap aja itu, tetap mengawal itu. Dan kalau melihat stigma masyarakat soal demo yang merusak fasilitas publik? Terkait masalah itu. Lagi-lagi perspektif, Pak. Okay. Perspektif itu perspektif masyarakat yang mungkin merasa dirugikan. Ada juga masyarakat yang mendukung. Itu kan verbal ya, daripada pemikiran masing-masing. Saya kira itu ada yang disengaja, ada mungkin yang spontanitas, atau bentuk daripada reaksioner yang tidak terkontrol. Emosi manusia kan kita tidak pernah tahu. Oke, dan ini sebenarnya masih banyak pertanyaan yang masuk, tapi kayaknya nggak bisa kita bacakan satu persatu lagi karena keterbatasan waktu kita. Tapi mungkin terakhir yang ingin disampaikan soal pembahasan kita pada pagi hari ini, soal sikap mahasiswa terhadap dinamika bangsa. Mungkin dari Kang Latif seperti apa? Sikap mahasiswa ya? Iya. Sebenarnya yang harus diperbaiki bukan hanya tentang ekonomi. Kalau saya lihat bahwa kita diwarisi gagasan besar oleh presiden pertama kita, yaitu Trisakti Bung Karno. Ada berdaulat
di bidang politik, pendidikan di bidang ekonomi dan berbudaya. Berbudaya gitu. Jadi itu dulu yang harus dibenahi, itu dulu yang menjadi fondasi. Iya. Ketika kita sudah berdaulat di bidang politik, kita juga harus mampu berdikari di bidang ekonomi. Begitu pun dalam budaya gitu. Iya. Karena dilihat bersama bahwa ada sebuah kita ada beberapa selat, saya lupa, mungkin 7 kalau enggak salah. Mm-hmm. 7 selat yang menjadi lalu lintas kapal di internasional. Mm-hmm. 2 di antaranya ada di Indonesia gitu. Oh, okay. Ketika itu kita bisa kuasai dengan secara berdaulat secara politik dan berdikari secara ekonomi, saya rasa Indonesia sudah makmur gitu. Kan seperti itu ya. Iya. Oke, okay. Kalau dari Kang Ari, saya kira tidak ada alasan Indonesia untuk tidak kaya. Iya. Kita punya sawit, kita punya laut yang sangat luas, kita punya SDA, sumber daya alam yang sangat melimpah. Lagi-lagi yang jadi persoalan adalah kedaulatan itu sendiri. Oke. Okay. Kita kaya di negeri yang subur. Tetapi persoalan pengelolaan, artinya saya meminta kepada sikap kami ya, meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan tersebut untuk bagaimana kemudian kita mampu berdaulat di negeri sendiri. Jadi itu yang perlu dilakukan ya, juga ya. Oke, terima kasih untuk Kang Latif dan juga Kang Ari sudah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol dengan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan aksinya lancar, diskusi pada hari ini, dan menghasilkan hasil diskusi yang bisa membawa perubahan untuk masyarakat, mungkin khususnya di Banten juga ya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan pembahasan lainnya. Dan itu dia pemirsa Sultan TV, pembahasan kita dan perbincangan kita pada pagi hari ini terkait sikap mahasiswa terhadap dinamika bangsa. Mudah-mudahan dari perbincangan kita pada siang hari ini bisa membuka wawasan kita dan juga bisa lebih menggerakkan kita untuk lebih membawa perubahan kepada bangsa kita sendiri. Dan kita akan berjumpa lagi di talk show bincang hari ini di edisi selanjutnya. Saya Bian Oktario bersama kerabat kerja yang bertugas, akhir kata undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.